semoga bersama pemerintah kita dapat disitu lebih besar, lebih tinggi memang ya. Makanya kolaborasi lagi dinas ya dengan pusat. Ini jadi perhatian camat. Artinya kondisi ini akan mendorong kita dan membuat kita untuk melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau dalam bahasa yang populer refocusing, dan juga perubahan alokasi anggaran, realokasi anggaran pembangunan.